kekurangan. You nampak game bukan? You fikir sendirilah apa kekurangan kami. Siapa yang lihat dia tahulah. Agroben News. Kuala Lumpur, Perak FC tampil memohon maaf kepada media terutama Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM, susulan insiden membabitkan ketua jurulatih Bos Gaurus, Datuk Lim Tong Kim semasa sesi temu bual selepas aksi Liga Super, Selasa lalu. Permohonan maaf itu dibuat pengerusi Perak FC, Datuk Seri Abdul Azim Mohamad Zabidi menerusi satu kenyataan yang disiarkan di laman Facebook kelab berkenaan hari ini. Abdul Azim menjelaskan bahawa pihaknya amat kecewa dengan insiden itu yang mana Tong Kim seolah acuh tak acuh dalam menjawab dua soalan mudah diajukan secara langsung sejurus tamat perlawanan menentang Johor Darul Ta'zim JDT di Stadium Perak, Ipoh. Beliau berkata, pasukan mengambil iktibar terhadap insiden yang mengundang pelbagai reaksi terutama selepas ia tular di media sosial. Katanya, pengurusan kelab menegaskan bahawa siasatan dalaman terhadap kejadian itu sedang dilakukan mengikut dasar serta polisi syarikat dan jika perlu tindakan tata tertib akan diambil dalam masa terdekat. Kami ingin memberi jaminan kepada semua pengamal media bahawa kelab bola sepak Perak amat menyokong peranan yang dilakukan rakan media dan memahami kekecewaan yang dialami dengan kejadian yang sudah berlaku. Kami mengambil perhatian bahawa semasa perlawanan berintensiti tinggi, emosi pastinya memuncak dan kami berharap ini adalah insiden terpencil dan tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Pada masa yang sama, kami memohon kepada rakan media untuk terus membuat liputan untuk Perak FC seperti yang dilakukan selama ini, katanya. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video di channel ini, mohon subscribe, like dan share.